Viral di media sosial prosesi pernikahan warga negara asing Jerman dengan adat Sasak Nyonggolan. Pasangan bule Jerman bernama John Patrick dan Jasmine ini sebelumnya sudah melangsungkan akad nikah di Jerman pada April 2023 lalu. Selanjutnya mereka melangsungkan prosesi Nyonggolan, salah satu rangkaian pernikahan dalam adat Sasak pada Jumat 18 Agustus. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Ahmad Wawan Sugandi. Dika, silakan rekan Wawan. Ya, terima kasih rekan Mi. Selamat siang saya ucapkan dari Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Memang pernikahan menjadi momen sakral satu pasangan yang dilangsungkan seringkali menggunakan adat atau budaya dari masing-masing daerah pasangan tersebut. Bahkan ada juga pasangan kendati berasal dari luar, namun dengan dasar garis keturunan, ia melangsungkan pernikahan dengan adat yang tak pernah ia sangkakan sebelumnya. Nah, hal tersebut dirasakan pula oleh warga negara asing asal Jerman yang melangsungkan pernikahan dengan adat Sasak, yakni Nyungkulan. Nah, WNA yang diketahui bernama lengkap John Patrick dan juga Jasmine ini diketahui sebelumnya sudah melangsungkan pernikahan di Strick, Jerman pada April tahun 2023 lalu. Sebagai informasi, Tribuners, nyongkolan yang dilakukan pasangan WNA Jerman ini adalah serangkaian acara yang sebelumnya telah ia rencanakan bersama dengan keluarganya. Karena memang John Patrick mempunyai darah Sasak yang berasal dari ibunya yang bernama Farida. Sebagai informasi, nyongkolan pasangan WNA Jerman itu dilakukan atas dasar kecintaan kecintaan ibunya ini terhadap Indonesia dan Lombok pada umumnya. Sebagai orang Sasak, ibu John Patrick bersikukuh anak yang dilahirkannya harus mengetahui dan merasakan sendiri bagaimana pernikahan dengan adat Sasak yakni Nyongkolan tersebut. Tak ayal, Parida yang lahir di Kecamatan Mas Bage, Kabupaten Lombok Timur itu sudah memikirkan jauh hari nih, skenario Nyongkolan anaknya tersebut. Bahkan dirinya pada saat berada di Jerman itu intens berkomunikasi dengan keluarganya yang ada di Mas Bage, Kabupaten Lombok Timur, guna mensukseskan acara nikahan anaknya tersebut. Untuk itu, acara nyungkulan dilangsungkan sama seperti yang dilakukan masyarakat suku Sasak pada umumnya, lengkap dengan diiringi gendang bele dari sanak keluarga John Patrick yang ada di Kecamatan Mas Bage, Kabupaten Lombok Timur. Setelah acara nyungkulan selesai, kedua pasangan WNA Jerman tersebut rencananya akan kembali dan melanjutkan hidup di Jerman. Untuk diketahui, Tribuners, acara pernikahan pasangan WNA asal Jerman itu digelar pada Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023, berlangsung dengan meriah dan disaksikan oleh banyak warga sekitar. Tontonan pasangan WNA berjalan dengan iringan-iringan gendang belek menuju kediaman keluarga menjadi sesuatu yang unik dan jarang ditemui oleh masyarakat sekitar. Hingga masyarakat yang ada di Mas Bage itu ramai pula yang menonton iring-iringan nyongkolan yang dilakukan oleh pasangan yang berasal dari Jerman itu sendiri. Ya, nih begitu laporan singkat saya. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad Wawan Sugandika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!